Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya mau review lagi ya, yang mana ini adalah sebuah lure untuk kelas toman, gabus, tebiring, seperti jelawat dan lain sebagainya. Untuk sub lure ini nggak usah kita review ya, karena ini teman-teman sudah pada tahu. Saya membelinya di Jonko ID. Ini ya, saya membelinya Jonko ID. Ini adalah untuk lure tembiring, adungan, jelawat dan lain-lain sebagainya. Ini sangat murah meriah ya teman-teman. Sangat mantap ini. Oke ya, kita buat aja karena nggak usah terlalu di yang ini, soalnya sudah teman-teman sudah pada tahu. Nah yang ini sama, cuma bedanya dia ekornya ada kayak, nah inilah ekornya lebih kerenyes-kerenyes. Ini sama pada untuk tebiring dan lain sebagainya juga. Nah kita fokus ke ini aja ya, ini adalah sub lure. Ini 110 cm, beratnya sekitar 4,5 gram. Oh, ini sangat mantap ya. Ini enggak terlalu alot ya, teman-teman. Ini bukan seperti sub lure pada umumnya, hanya saja dia lebih besar. Jadi hook ini kalau bisa ini nomor 5, seperti hook sub lure decoy itu kita nomor 5 atau nomor 4. Kalau nomor 3 agak kekecilan. Dan yang ini satunya yang 80 cm. Kita pembeliannya ini dikasih kotak kayak gini ya. Nah, setiap harga beda-beda, ada yang isi 5, ada yang 4. Nah, ini 80 cm. Ini harganya Rp20.000 satu kotaknya ini. Yang ini sama Rp20.000 isi 4. Yang 110 cm itu isi 4, yang 80 dia isi 5. Dia sub lure Jonko ID. Oke ya, karena rekomend sekali untuk pembelian lure-lure dan reel untuk murah-murah kualitas bagus itu di Jonko ID. Cuma pengirimannya aja yang agak lama. Bedanya yang 80 cm sama dengan 110 cm. Untuk harga ini sama ya, ini 20.000, ini 20.000 juga. Satu kotaknya isi 4, ini isi 5. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tes nanti ini lurnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.